Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali dalam rancangan Terus Terang bersama dengan saya Syed Ibrahim Syed Noh secara langsung dari Invoke Space Sungai Besi. Dalam rancangan-rancangan kita yang lalu, kita telah bertemu bual, mendengar secara terus terang dari kalangan ahli-ahli politik kita dari pelbagai latar belakang, sama ada sebagai ahli politik season yang telah lama, veteran yang berwajah muda yang telah menjadi beberapa penggal sebagai ahli yang berhormat. Tapi pada kali ini kita ingin bawa satu sudut yang berbeza sedikit. Tetamu kita pada kali ini adalah seorang bekas speaker Dewan Undangan Negeri. Beliau juga sekarang merupakan timbalan yang dipertua ahli majlis ataupun timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Begitu juga dalam ahli lembaga pengarah Majlis Zakat dan beberapa jawatan. Beliau adalah seorang ahli dalam Parti Keadilan Rakyat. Beliau yang saya maksudkan adalah Datuk Abdul Halim Hussein. Selamat datang Datuk. Apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa Datuk, dalam rancangan ini kita akan mendengar secara terus terang penjelasan berkenaan dengan perkara-perkara yang saya akan tanya tentang apakah latar belakang, apakah penglibatan Datuk dan sebagainya. Yeah. Untuk permulaan mungkin boleh Datuk boleh jelaskan macam mana asalnya Datuk boleh terlibat dengan politik? Okey. Daripada sekolah lagi saya rasa saya yang terlibat dalam pengakap. Jadi pengakap ni dia sejak bangku sekolah, sejak sekolah rendah lagi dia banyak kerja-kerja kemasyarakatan, volunteerism. So by nature siapa kita tengok kalau seorang pengakap tu dia lepas dia dah jadi orang dewasa tu dia kerja-kerja kemasyarakatan kepimpinan itu yang cenderung saya peduli kepada masyarakat. So lepas sekolah saya masuk college perguruan, masa tu pun jadi setiausaha agung pelajar, jadi guru dan seterusnya terlibat dengan politik UMNO lah. Asalnya terlibat dengan UMNO Datuk eh? Okay. Sekejap saja, tahun 92 sebagai bendahari pemuda UMNO Balik Pulau, ketuk pembendahari Pemuda UMNO Balik Pulau sehingga 98. Itu dia mula asal daripada sekolah dilatih tentang kepimpinan melalui pengakap, lepas tu college perguruan dilatih leadership skills. Dan kita guru dengan masyarakat ni rapatlah. So itu yang buatkan. So asal Datuk bersama dengan UMNO selama 6 tahun begitu. Ya, tak lama. Apa yang menyebabkan kemudiannya bertukar angin tu Datuk? Yalah, kita nampak dah lari dah. Perjuangan asal UMNO tu dah lari daripada perjuangan asal yang membela nasib rakyat tu kita nampak dah lari dan ledakan reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim tu menambah menyemarakkan kita yang duduk dalam UMNO tu rasa on the right track, landasan yang betul. Nah, rasa bahawa sudah tiba masanya Datuk berubah angin dari UMNO masuk ke dalam parti pembangkang.
Satu yang jelas sekali ialah apa isu Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Isu itu jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, pertuduhan kepada dia, itu dah isu satu sebab utama lah yang kita rasa tak melalui proses yang sepatutnya. Jadi apa ni, asas-asas itu satu. Kita nampak institusi yang kita harapkan menegakkan kebenaran dah tercemar. Ini itu nombor satu. Jadi maknanya secara prinsip Datuk masih berpegang kepada prinsip menuntut keadilan bagi pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi adakah itu bermakna bahawa asas Datuk itu adalah berdasar kepada individu yang bernama Anwar sahaja ataupun kepada perkara lain, Datuk? Tidak. Bukan individu sahaja, tapi kita nampak jelas institusi kehakiman, institusi polis, institusi peguam negara dalam proses pengadilan itu sendiri telah nampak bukti-bukti jelas bahawa keadilan itu tak wujud. Dari segi proses mahkamah daripada peringkat awal itu. Tapi dalam keadaan begitu pun masih lagi berjuang dalam parti pembangkang, Datuk. Maknanya sejak tahun 98 sehingga sekarang sudah 18 tahun. Jadi maknanya Datuk tidak rasa bahawa itu satu perjuangan yang sia-sia selama ini sebab tidak ada kejayaan? Kita kena teruskan. Kejayaan itu mungkin berlaku dan sikit masa lagi, mungkin mungkin lambat lagi lah. Tetapi kena teruskan sampai masa, sampai ketikanya kita nampak kita praktis keadilan dan kebenaran tu wujud dan ketelusan tu wujud di negara kita. Kita tengok kepada keputusan pilihan raya umum, Datuk. Juga sebab Datuk pernah menjadi calon selama dua kali, iaitu Datuk telah menjadi calon bagi Dun Teluk Bahang pada PRU yang ke-12 2008 dan pada PRU yang ke-13 pada 2013. Dalam PRU yang ke-12 tu, Datuk telah tewas dengan majoriti tipis sebanyak 465 undi sahaja. Kurang dari 500 undi. Namun dalam tahun 2013, apabila Datuk sekali lagi bertanding, kalah juga, majoriti tu naik sedikit, kalah tu kepada 801 undi. Jadi mungkin boleh Datuk jelaskan keadaan ini. Maknanya nampaknya seolah-olah Teluk Bahang ni salah satu dun di bawah Parlimen Balik Pulau, ya Datuk. Nampaknya seolah-olah macam sukar untuk ditembusi. Walaupun ni menurut pakar-pakar analisis lah kan. Dia kata Pakatan Rakyat tu nampak telah berjaya menawan Balik Pulau sekali pada tahun 2008 PRU yang ke-12 dah dapat menang di Balik Pulau. Namun Teluk Bahang ni tidak dapat ditawan oleh pembangkang. Terima kasih. Satu perkara yang agak ganjil lah kita lihat di keputusan 2008, Parlimen menang 700 lebih, kita menang Parlimen dengan majoriti 700 lebih. Tetapi ketiga-tiga dun tu kita kalah. Satu yang yang luar daripada biasa. Kalau kita nak tafsir, mungkin pengundi buat mungkin setengah pengundi dia letakkan dia nak bagi calon parlimen, tapi dia nak bagi apa di parlimen bagi kepada pembangkang, tetapi supaya ada pembangkang yang kuat, mungkin di don bagi, biarlah still diwakili oleh UMNO. Teluk Bahang atau Parlimen Balik Pulau ni orang kata Malay Heartland. Masih Melayu tinggi. Tinggi 60, hampir 70, 68 pada masa tu. Dan ganjil sekali sebab saya pada masa 2008 bila keputusan tu awal tu belum diumumkan lagi, ialah TV3 TV3 ni dia letakkan saya menang. Pukul 7 malam tu Dr. Sri Helmi lawan saya yang sekarang ni Timbalan Menteri Kesihatan. Datuk Sri Helmi tewas di Dun Teluk Bahang.
So saya pun seronoklah tunggu di pusat apa pengumuman rasmi. Pengumuman rasmi tu bila nak umum. Bila nak umum dan tak diumum. Hanya pada pukul 12:30 diumum apa calon parlimen saja. 12 lebih. So ketiga-tiga don tu tak diumum lagi. Tak diumum lagi sampai esok pagi. So sebenarnya keputusan tu kita petikai lah. Pertama kita lihat sendiri, kita percaya kita menang. Tapi TV3 sendiri mengesahkan pada awalnya lah, pada pukul 7 tu keluar Datuk Seri Henmi tewas kepada saya di Teluk Bahang. Tetapi keputusan rasmi sebaliknya keesokan harinya kita kalah pula, keluar lain pula cerita dia. So ini kemusyiran kita lah. Kenapa jadi begitu? Kita rasa kita menang, tapi jadi begitu. Soalan tadi balik kepada, so maknanya okay, kalau kita ketepikan sebentar lah soal penipuan ataupun berlaku keraguan, apakah kerana itu Datuk rasa bahawa sokongan masyarakat Melayu kepada pembangkang tu masih tidak kuat sehingga boleh menyebabkan Datuk dan juga ketiga-tiga don itu tewas walaupun mereka memberi parlimen pada ketika itu kepada pembangkang, tetapi don tewas? Jadi apakah sokongan itu sekarang ni Datuk, memang Datuk rasa ada ataupun sebenarnya makin menurun? Sokongan tu ada, tambah lebih kuat saya rasa kali ini kalau dibandingkan dulu. Yalah, sebab-sebab kita boleh bagi berbagai alasan lah. Sebab sokongan tu ada. Lebih-lebih sekarang dengan keadaan GST yang dulunya ramai tak faham, kurang memahami apa itu GST. Sekarang semua masyarakat terasa akan apa beban GST yang memberi kesan kepada kehidupan mereka. So sokongan tu ada. Dulunya ialah masyarakat kadang-kadang tidak dapat access to information. So mungkin masih lagi merasakan mungkin mereka tak dapat maklumat yang sebenar. Dan isu-isu perkauman misalkan setengahnya mengatakan balik pulau ni saja yang ada kerana dia majoriti orang Melayu. Ini saja kawasan parlimen majoriti orang Melayu di bahagian pulau. So isu-isu itu kena dimainkan bagi setengah yang tidak dapat access to information tu mungkin cenderung atau masih merasa mengekalkan untuk bagi kepada Barisan Nasional. Berkaitan tu Datuk, sebab kita cakap tentang nasib orang Melayu, jadi saya suka nak memetik satu tulisan yang diterbitkan dalam putusan lah ya. Ini lama dah, 1 Februari 2010. Lama dah ni, maknanya selepas PRU yang ke-12, sebelum PRU yang ke-13. Yang bertajuk, apakah kesudahan nasib Melayu Pulau Pinang? Ya, ni cerita lama, tapi macam sebut Datuk sebutkan tadi, sampai hari ini perkara ini menjadi propaganda lah yang dibawa oleh UMNO Barisan Nasional. Nasib orang Melayu, nasib orang Melayu. Ya, kalau kita tengok dalam tulisan utusan tersebut, dia membangkitkan tentang isu perobohan gerai-gerai milik orang Melayu, ya, yang selalunya ya apa ni di, ya, dalam konteks ini dia katakan dirobohkan oleh kerajaan Pulau Pinang di bawah Pakatan Rakyat pada ketika itu. Namun gerai-gerai milik bukan Melayu dibiarkan, maknanya tumbuh bebas. Ini komen yang keluar dalam utusan pada ketika itu Datuk. Dan propaganda ini masih berjalan. Apa komen Datuk pasal perkara ini? Isu-isu seperti ini tentang nasib orang Melayu itu bukan sekarang dimainkan. Saya ingat lagi saya tugas sebagai guru di sana pada tahun 82-84 di balik pulau sendiri. Masa tu UMNO Barisan Nasional memerintah, kerajaan Barisan Nasional ditubuhkan tahun 74 di bawah Tun Dr. Lim Chong Yu. Gerakan memerintah 69 sampai 74, tertubuhnya Barisan Nasional pada 74. Masa tu pun dah apa isu-isu ni timbul. Masa tu UMNO
74 dah UMNO menjadi rakan gerakan dalam Barisan Nasional. Isu nasib orang Melayu ni bukan sekarang. Kalau kita lihat tahun 70-an sehingga 80-an, dasar industri oleh Kerajaan Barisan Nasional masa itu banyak dikomen isu tanah-tanah Melayu diambil untuk perindustrian, untuk pembesaran lapangan terbang. Baik. Jadi masa tu pun UMNO rakan Barisan Nasional, tapi apa apa yang mereka buat? Apa mereka? Adakah orang Melayu mendapat faedah dari segi perindustrian, dasar perindustrian di mana kawasan Pematang Damar Laut, kawasan Bayan Lepas, kawasan Kampung Jawa dulunya pertempatan orang Melayu. So itu dia tak cerita balik. So apakah kerajaan Malaysia masa tu membela nasib orang Melayu ni? Mereka benefit ke tidak? So, soal je Dato. Okey lah kalau macam tu Dato cakap, adakah kita akan teruskan juga tradisi itu, tak ada pembelaan orang Melayu setelah diambil alih oleh kerajaan Pakatan Rakyat dan sekarang Pakatan Harapan di Pulau Pinang? Dia isu yang sebenarnya ialah isu miskin, kemiskinan, isu gaji kecil. Majoritinya gaji kecil across the race tu, orang kata orang Melayu paling, orang Melayu, orang India paling rendah gaji. Mereka ke belakang sebabkan oleh gaji yang kecil. Kalau kita lihat di Kelang misalnya, 40% sektor pekerjaan yang ada di Pulau Pinang tu ialah sektor industri. Tapi kita lihat orang-orang Melayu apa, kebanyakannya operator, junior technician yang majority. Mereka tak banyak yang jadi engineer. Itu sektor industri. Setengahnya mereka bekerja dengan pejabat awam. Pejabat awam, perniagaan, yang ni across the board seluruh Malaysia pun kalau kita lihat orang Melayu, perniagaan orang Melayu dalam keusahawanan ini kecil, kontraktor, peniaga kecil, hanya sedikit yang apa terlibat dalam kontraktor besar atau corporate besar. So isunya majoriti di Pulau Pinang tu bergaji kecil. Jadi bila kecil dia tak mampu nak kuasai aset. Tak mampu nak memiliki aset. So di sini isu dia ialah bagaimana kita nak tangani. Especially golongan muda ni. Bagaimana mereka nak naik satu level lepasan sekolah, lepasan 25. Kalau yang lepasan sekolah ni, bagaimana kita nak bagikan mereka supaya ada kemahiran-kemahiran tertentu, kalau boleh skill yang tinggi, kemahiran tinggi, high skill, high income, kemahiran yang tinggi, pendapatan tinggi. Bagaimana? Dan di pihak saya, kalau di kerajaan negeri sendiri pun dah mula proses, kita panggil, dah ada bantuan kerajaan negeri menggalakkan program dia panggil dual vocational training. Dual vocational training, kerajaan negeri latihan kemahiran dan sebagainya. Latihan kemahiran. Okay, tapi sebelum tu Datuk, kita akan pergi kepada tu kemudian sikit, sebab saya pun nak dengar apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Pulau Pinang. Cuma saya nak balik pada tadi tu, isu tadi, isu maknanya, roboh gerai, isu roboh gerai, maknanya itu Datuk belum jawab secara jelas lagi. Saya rasa okeylah itu dulu UMNO buat sebagainya. Tapi dalam keadaan begini, apakah benar itu juga berlaku dalam kerajaan Pakatan Rakyat di bawah Lim Guan Eng ini, maknanya Ketua Menteri, merobohkan gerai-gerai Melayu dan membiarkan gerai-gerai bukan Melayu? Dan satu lagi saya nak bangkitkan juga Datuk, di samping itu, sebab ada keluar dalam baru-baru ini 29 Jun 2017 dalam Malaysia Kini, yang ini kenyataan oleh saudara Yusmadi Yusof, bekas ahli parlimen, balik pulau. Dia bangkitkan soal penduduk balik pulau seolah-olah jadi setinggan di tanah sendiri. Seolah-olah jadi setinggan di tanah sendiri. Kalau kita soal penduduk balik pulau, maknanya Melayulah yang majoritinya. Jadi apa ni, ini adakah ini satu macam, pertama tadi soal gerai Melayu, kemudian soal macam seolah-olah pengusiran quote-unquote penduduk Melayu
ya, daripada pulau, macam seolah ada satu perancangan tertentu. So perkara ini benar, Datuk? Okey, ada dua perkara itu. Satu robot gerai yang saya tak jawab lagi. Saya ingat saya masa saya jadi speaker dulu, kerajaan negeri ada dasar gerai-gerai baru yang dibina, gerai-gerai haram yang baru dibina, itu diroboh. Kita nak kawasan reserve jalan, kawasan-kawasan yang membahayakan keselamatan, itu diroboh, gerai-gerai baru. Tetapi gerai-gerai lama, yang telah lama, itu kekal. Sehingga kerajaan negeri dapat satu tempat yang lebih sesuai untuk dipindahkan. Tetapi saya difahamkan dan rekod yang ada, mereka bukan saja gerai orang Melayu yang diroboh, gerai-gerai bangsa lain pun juga diroboh. Saya tak bawa rekod tu, tapi saya rasa kerajaan negeri jawab benda tu. Mana ada gerai orang Cina yang diroboh, ada gerai orang Melayu yang diroboh. Tapi itu mengikut kerajaan negeri ialah gerai-gerai yang baru dibina. Gerai-gerai yang baru dibina. Maknanya asasnya gerai-gerai ini tidak ada lesen yang membenarkan memang, dia dibuka di situ. Ya. Tidak ada, tempat itu tak sesuai. Mengganggu lalu lintas. Selalunya atas dasar itu. Membahayakan, letak, mengganggu lalu lintas, kesesakan jalan raya. Dan gerai-gerai ini gerai-gerai yang baru dibina. Bukan gerai yang dah 5-10 tahun ke atas. Yang kedua isu sebut yang disebut oleh ahli parlimen balik pulau ialah orang Melayu di balik pulau menjadi setinggan di kawasan sendiri. Isunya ialah kita orang Melayu dulu ialah datuk-datuk kita lah. Dulu orang Melayu kita kurang merancang untuk cucu cicit kita tu supaya ada memiliki aset dia sendiri, tanah dia sendiri. Kita dulu ialah bila ada datuk kita dulu, bapak saudara kita buat rumah di sini. Di sini ujung sana dalam satu satu ekar dulu. Lepas tu kadang-kadang rakan jiran buatlah rumah ujung sana, bayarlah sewa tapak saja. Kan. Tetapi dah sampai satu masa generasi ketiga dah sekarang. Generasi ketiga nak masuk keempat. Dia punya apa ni, hubungan kekeluargaan tu kadang-kadang, dan antara pun kejiranan antara tok dengan generasi baru cucu ni pun dah kurang. So kadang-kadang anak yang mewarisi tu pun tak duduk di situ. So mula dah apa ni, sebabkan hartanah mula naik. Dan waris yang mewarisi itu tak duduk dah situ. Mereka mula menjual tanah. Itu sebab timbul. Tapi jual tu, Datuk, maksudnya tidak ada satu tarikan kot. Pada masa yang sama ada yang memang nak memancing supaya tanah-tanah ini dijual. Dan yang keduanya, Datuk, mungkin tidak mungkinkah proses itu dimudahkan? Ya, maknanya saya tak pasti prosedur Datuk dari segi tanah ini, tanah Melayu dan sebagainya, adakah boleh misalnya dijual kepada orang bukan Melayu. Jadi ini tangkapan-tangkapan Datuk, bila berlaku macam tu, itulah mungkin timbul orang kata diusir, jadi setinggan di tanah sendiri. Sedangkan macam Datuk sebut, mungkin mereka sendiri nak jual. So adakah berlaku perkara-perkara yang macam tu, kemungkinan dia berlaku? Dia entice pemaju disebabkan tanah di kalau daerah timur laut ni memang orang nilai kata tinggi lah. Kalau Georgetown boleh sampai 600 ke 1000 ringgit sekaki persegi. Kalau balik pulau hanya dalam lingkungan tanah pertanian pun dah naik. Kalau saya bagi contoh 2009 baru dalam lingkungan RM12 tanah pertanian. Sekarang tanah pertanian di balik pulau mencecah RM50 dan hampir RM70 pun ada. Ikut kawasan. Beratus kali ganda. Bila saya sebut balik kepada saya sebut tadi yang generasi yang ketiga ni. Mereka kadang berjaya. Mereka
tak duduk di balik pulau. Mereka dah berjaya dalam pelajaran, tinggal di Kuala Lumpur. Dah tak ada waris dah di balik pulau. So tanah tu milik mereka. Sedangkan di atas tanah tu ialah penduduk, saudara mara dan juga penyewa-penyewa tapak. So dia tak ada rasa obligation untuk kekalkan tanah tu. Dan setengah generasi yang orang tua yang masih panjang umur tu, umur 73 tahun, dia kata masa ni lah dia nak rasa jadi millionaire. So dan Pulau Pinang kita tidak ada reserve Melayu. So kita orang politik kadang-kadang kita tak boleh nak stop. Dia kata siapa nak stop saya, ni tanah saya. So dia tak peduli kita siapa yang duduk itu. Mungkin dia boleh timbang pampasan, tapi dia kata kalau nak orang yang duduk tu, bagilah pemaju selesaikan masalah penyewa tapak tu. Saya nak ambil kesempatan oleh hartanah yang kalau saya kata tadi ialah RM10, 2008 2009 RM10, sekarang dah mencecah RM50. So kalau satu ekar tu dah 2 juta lebih. 2.1 million. Tapi okey Datuk, maksudnya berlaku penghijrahan macam saya sebut tadi, maknanya ramai yang keluar dari balik pulau dan ke bandar, mungkin ke Pulau Pinang, ke Kuala Lumpur. Yang kedua adalah kerana nilai telah tinggi, maknanya kalau dijual dapat pulangan yang tinggi, yang baik. Cuma tidak adakah perancangan supaya tidak berlakunya satu kehilangan tanah yang begitu mendadak atau dan menjadikan sampai ada tanggapan begini, tanggapan bahawa mengatakan Melayu tidak dibela, walaupun mungkin tidak betul, tetapi apakah cara untuk menangkis tu sampai maknanya orang memang yakin atau bahawa ini berlaku, tanah-tanah ni diambil lah, mungkin dirampas lah dan sebagainya, kemudian orang seolah-olah diusir. Penduduk yang duduk tu dia terasa diusir lah. Mungkin dia dapat pampasan yang sama ada sewajarnya atau tidak. Dia terasa demikian. Saya sebut tadi ialah isu untuk mereka membeli tanah, setengah tu tak mampu. Sebabkan oleh gaji yang saya kata majoriti tu gaji kecil. Masalah kita gaji kecil, dia tak mampu nak beli aset ataupun nak beli satu tanah apa tanah lot untuk bina rumah. Itu berlaku penghijrahan. So bila mereka lihat di sebelah seberang di Kulim ni lebih murah, itulah berlaku penghijrahan, membeli di sana. Ke sana. Kita kena tengok. Saya setuju dengan Pak Said tadi lah. Panggil Pak Said lah. Boleh. Dah dapat cucu lah. Tahniah dapat cucu baru ni. Terima kasih. Cucu yang pertama? Yang ketiga tu. Yang ketiga? Alhamdulillah. Saya belum dapat menantu lagi. Jadi, balik kepada tadi. Ya, kita kena buat sesuatu. Maknanya, mungkin satu cara ialah pengekalan kampung-kampung tradisi ni. Satu cara. Lepas tu kena ada kontrol sedikit, kena ada kawalan sedikit dari segi pelingkungan tanah-tanah pertanian ini kepada perumahan, kepada residential sebenarnya. Di pulau ni ialah, kalau dari segi sejarahnya ialah kawasan pertanian. Orang Inggeris, dia bawa orang-orang daripada Kedah tu ke sana tu untuk usahakan bendang sawah, ladang kebun getah, lepas tu baru durian, tapi yang usahakan sawah tu orang-orang Kedah asalnya tu. Mungkin saya sebutkan tadi ialah satu ialah pengekalan kampung-kampung tradisi yang kita boleh usulkan. Kedua ialah kena kawalan dari segi conversion tanah pertanian kepada perumahan. Biarlah kalau kita nak bina rumah tu, bina rumah yang mampu dimiliki oleh penduduk setempat. Dia apa tu, tekanan dia ialah kerana beza yang begitu besar antara di pulau tu, balik pulau tu majoriti orang Melayu, di pulau tu ialah
hartanah di Georgetown, daerah timur laut. Ada dua daerah tadi di Pulau Pinang, di bahagian pulau tu, timur laut tu, dia hartanah 600 ke 1000. Bawah sikit daerah Barat Daya, kalau Parlimen Bayan Baru tu, hartanah 250 ke 500. Balik pulau masih lagi bawah 100. Jadi kapitalisme, siapa yang ada wang, mungkin mereka rasa inilah tempat untuk mereka melabur hartanah. Sebab betul, saya rasa selari dengan apa yang Dato' sebutkan tu. Tapi ini berita utusan 2010 juga, 3 Disember 2010, yang bertajuk harga rumah di Pulau Pinang paling mahal. Ya, kalau pada ketika itulah rumah dia dikatakan mencecah sehingga RM540,000. Mungkin ini adalah harga purata, saya tak pastilah. Maksudnya Dato', kalau begitu, mestilah juga ada usaha untuk mewujudkan rumah mampu milik di tanah-tanah yang begini. Mungkin Dato' boleh jelaskan, sebenarnya bila dijual tanah ni, apa yang dibuat atas tanah-tanah ni? Adakah mereka beli untuk komersial, untuk industri, untuk perkilangan, ataupun memang kekal untuk buat perladangan? Jadi mungkin itu, ataupun ada perancangan supaya dibuat rumah-rumah mampu milik. Kebanyakan dibeli untuk tujuan perumahan. Untuk tujuan perumahan. Sebabkan satu lagi ialah pemaju ni dari segi garis panduan kerajaan tempatan, rumah-rumah kos rendah misalnya. Kalau pemaju di sebelah, asalkan di bawah daerah yang sama. Kalau daerah Barat Daya, Balik Pulau ni, Balik Pulau ni ada dua parlimen, Balik Pulau dan Bayan Baru. Tapi satu, tapi dia kontras. Balik Pulau ni lebih lebih rural lah, lebih ke kampungan. Tapi kalau Bayan Baru ni bandar. So pemaju yang di Bayan Baru ni, dia hartanah situ 250. Naiklah. Garis panduan kerajaan tempatan, mudah. Kalau dia tak perlu buat rumah kos rendah tu di Bayan Baru. Dia boleh, kerana bawah distrik daerah yang sama, dia boleh pindahkan buat di Balik Pulau. So tanah-tanah di Balik Pulau sebab harganya 5 kali ganda lebih murah. Jadi rumah-rumah kos rendah ni dilonggokkan di Balik Pulau. Sebab tu tanah Balik Pulau tu jadi jadi in demand. Jadi in demand. Itu saya sebutkan. Adakah jawab soalan tu? Okey, boleh. Tak apa, dapat. Saya nak pergi satu isu yang lebih current dan lebih besar kot agaknya, sebab ini isu integriti. Kita dengar banyak dalam berita sekarang, yang banyak keluar adalah banyak penahanan dibuat tentang siasatan rasuah, isu rasuah. Hari ini saja saya dengar ada beberapa orang lagi dikenakan siasatan di apa, tahan reman dan sebagainya untuk kes-kes rasuah yang melibatkan jutaan. Di Pulau Pinang, Dato', maknanya kalau kita tengok Pulau Pinang juga menjadi sering menjadi isu pokok panas lah, isu panas yang melibatkan pentadbiran kerajaan negeri. Dalam isu integriti ni misalnya, ada satu berita dulu yang menggemparkan politik negara bila dalam pada 26 hari bulan Jun 2016, tahun lepas, Ketua Menteri Pulau Pinang Saudara Lim Guan Eng ditahan di bawah SPRM atas tuduhan salah guna kuasa. Jadi musuh-musuh politik pembangkang, mereka mempersoalkanlah keseriusan pembangkang dalam memastikan kepimpinan berintegriti. Saya faham, walaupun ini masih lagi dalam pertuduhan dan apa ni, masih lagi belum dibicara dan sebagainya, tetapi sikit sebanyak itu menjadi persoalan itu. Menjadi persoalan kepada orang ramai, orang luar sana. Datuk di Pulau Pinang, Datuk memahami, melihat sentimen dan sebagainya. Apa komen Datuk bila timbul isu panas begini melibatkan Ketua Menteri sendiri? Isu rasuah ni memanglah, kita nak negara kita ni negara yang bebas rasuah. Rasuah ni satu wabak yang memang kalau tidak dibendung, memberi kesan yang amat buruk di peringkat bawah sampailah peringkat tertinggi. Sampai tertinggi sebuah kerajaan. Dan kalau kita tahu semua, rasuah tu satu dosa yang besar. So bagi saya lah, dalam isu kes-kes Ketua Menteri dan kes-kes beberapa
ahli esko, beberapa penjawat awam yang ditahan. Buat masa ni masih lagi peringkat pertuduhan dan perbicaraan. Jadi kecuali terbukti kes tu baru kita yalah. Tapi rasuah ni bagi saya ialah kita kena benteras, kita kena serius, bendung dan ambil tindakan tegas. Tetapi jangan terpilih. Jangan terpilih. Kita ada rasuah isu besar di negara kita ni, isu itu MO1 tu pun belum tak ada, tak ada tindakan pun. Tak ada kod nak tengok apa 1MDB tu, kita tak nampak lagi. Tapi jangan ada orang kata pendakwan terpilih lah. Tetapi rasuah satu isu besar yang serius, yang kena dibendung tanpa memilih kasih. Maksud Datuk, kalau saya boleh terus terjah ni Datuk, sebab ini terus terang, isu cakap terus terang. Kita tahu itu semua adalah prinsipnya Datuk. Rasuah tu adalah haram, ini tak boleh, itu tak boleh kan. Jadi itu jelas. Tapi dalam kes ini melibatkan Ketua Menteri sendiri. Adakah Datuk akan pertahankan Ketua Menteri dalam konteks ini untuk mengatakan beliau-beliau bersih, beliau tidak berasuah, ataupun Datuk kata ya, maknanya inilah undang-undang kita. Walaupun ada kata bahawa ada mungkin ura-ura ataupun elemen-elemen untuk memastikan beliau tu akan didapati salah. Itu... So apa komen? Saya nak dengar secara Datuk terus terang beritahu apa dia, dia macam saya sebut tadilah, keadilan kena ditegakkan. Dan keadilan kena transparent, telus. Kalau ada unsur rasuah, unsur terbukti jelas rasuah, siapa pun, Perdana Menteri, Ketua Menteri, kita terima. Tetapi macam saya sebutkan, jangan ada pendakwaan terpilih yang menyebabkan penganiayaan atas individu tu. Datuk rasa dalam kes ini ada tak pendakwaan terpilih macam tu Datuk? Kes Guan Eng. Saya nampak pasal, sebab saya nampak di peringkat pusat isu yang ini belum jelas. Yang peringkat pusat yang begitu jelas sekali, kita lihat pendakwaan di Amerika Syarikat, di audit report dan sebagainya. Tetapi SPRM belum ambil tindakan apa-apa. Maksud Datuk kes 1MDB lah. So kita, so kita bimbang. Itu yang saya sebut tu. Kita takut, kita takut, kita bimbang dari segi pendakwaan ni pendakwaan terpilih. Jangan, jangan ada pendakwaan terpilih. So pada pendapat Datuk, ada bukti-bukti yang menunjukkan ciri-ciri bahawa kes pendakwaan ke atas Saudara Lim Guan Eng adalah pendakwaan terpilih? Saya tak tahu yang tu. Datuk tak mau ni ya? No, saya tak tahu yang tu. Itu okay. kita tunggu kita tunggu apa ni sebab kesedahan. Sebab begini Datuk, saya kena tanya Datuk, sebab kerana saya rasa pada pendapat orang, bila melibatkan pembangkang, orang pembangkang, maka kita apa, kita rasa bahawa tak, mesti ada sebab-sebab tertentu, mesti dia ada isu-isu, elemen-elemen, motif-motif yang apa, sengaja untuk mencari masalah. Tapi bila melibatkan Perdana Menteri, kerajaan dan sebagainya, kita attack serang habis-habisan. Saya balik kepada kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lihat mula dibawa tilam apa semua. Kalau ada akhir sekali pendakwaan jadi rasuah. Mula tu kes yang pertama, berbagai pertuduhan, banyak pertuduhan. Akhir sekali rasuah. Sekali sekali di rasuah dan yang di yang kita nampak macam ada yang tak benar. Sebab itulah dalam pengadilan, dalam penghakiman tu dia kena nampak ketulusan. Dan jangan ada pilih kasih, jangan ada pendakwaan terpilih. Itu kena jadi. Jadi asasnya masih lagi sama Datuk, maknanya tidak kira siapalah dalam konteks ini, yang pentingnya mestilah bertindak atas dasar keadilan dan ketelusan dan diberikan ruang secukupnya untuk lebih adil. Bagaimana begitu Datuk rakyat boleh nilai bagaimana pendakwaan ini dibuat. Rakyat boleh nilai, bukan macam dulu lagi. So mungkin hukuman dijatuhkan, tetapi kalau tidak ada ketelusan, rakyat mungkin tak dapat terima bahawa bahawa yang dituduh itu bersalah. Okey. Baik Datuk, kita pergi sebab baru ni dalam di Pulau Pinang juga ni. Maknanya
bercakap tentang keadilan, tidak pilih kasih, tidak pilih, tidak ada pendakwaan terpilih dan sebagainya. Baru-baru ni adun penanti, adun penanti Dr. Nur Leila, YB Dr. Nur Leila, dia bangkitkan tentang isu kilang haram. Ya, semua orang dah tahu kot pasal isu ini. Kilang haram ni beroperasi di Sungai Lembu di bawah dalam Dun Penanti. Dan ini menyebabkan exco kerajaan DAP, kerajaan Pulau Pinang dari DAP exco-nya, iaitu YB Fee Bun Po, dia direman untuk siasatan dan masih berjalan lah saya rasa. Dan Dr. Nalila sendiri dalam satu kenyataan yang disiarkan oleh utusan bertarikh 27 Ogos menyebutkan bahawa isu ini beliau telah bawa ikut saluran yang sepatutnya tetapi tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa ada selektif terpilih pula di pihak kerajaan Pakatan Harapan di Pulau Pinang apabila melibatkan orang mereka sendiri? Tapi bila dibuat pendedahan itu, maka rupanya ada asas-asas untuk siasatan. Saya rasa isu itu dah selesai kan ya? Okay. Dah selesai. Ketua Menteri YBP Bumpo, isu dia ada dua isu, satu kilang. Isu-isu kilang yang katakan kilang haram tu. Jadi kita kes sudah selesai. Kan? Maksud tu, tak apa, kita bagi penjelasan. Kita dah selesai. Yang kita, saya setuju kilang haram. Bila dia buat kilang tu tidak menepati syarat-syarat PBT, perlu dirobohkan lah. Tapi macam saya sebutkan tadi, dasar kerajaan dulu, negeri dulu ialah kalau kilang tu dah beroperasi lama, tetapi kalau dia operasi itu membahayakan satu tempat alternatif baru, kena dicari tapi mengambil masa lah sikit. Dia ada langkah-langkah pendek, jangka pendek, dia ada langkah-langkah jangka panjang. Kadang-kadang kilang ini warisan daripada dulu. Kerana dia, kalau dia ada political orang kata cloud di belakangnya tu, kadang-kadang kilang, you know, rumah commercial building tu dulu-dulu ni dia ada macam mungkin ada protection. Tetapi kalau memberi kesan kepada rakyat, kerajaan negeri, saya percaya akan mengambil langkah-langkah untuk pemindahan. Saya ingat lagi satu kilang Lee Rubber dulu, yang lama mengeluarkan bau yang busuk, tidak menyenangkan, tapi akhirnya pindah. Tapi ambil masa, ini proses yang sama juga isu gerai. Dia ada jangka pendek, gerai baru. Kalau kena dapatkan kebenaran kawasan yang sesuai, tidak boleh membina sewenang-wenangnya. Tapi jangka masa panjang, kita akan kenal pasti, saya rasa kerajaan ini akan kenal pasti kawasan yang sesuai untuk peniaga. Ataupun kita dah sekarang dah ada kawasan-kawasan khas untuk industri dan perkilangan. So dalam konteks ini maksudnya Datuk, sudah ada penyelesaian jangka masa pendek, jangka masa panjang, dan kes ini masih dalam siasatan. Tapi ya Datuk, maksudnya walaupun mungkin dah ada penyelesaian tapi masih dalam penyiasatan, dan penyiasatan tu adalah kerana mungkin ada elemen-elemen salah guna kapasiti, kuasa dan sebagainya. So adakah itu telah menjejaskan sebenarnya tangkapan persepsi masyarakat, khususnya pengundi di Pulau Pinang berkenaan dengan kerajaan Pulau Pinang, kerajaan negeri? Yang penting sekali ialah ada ketulusan, ada keputusan dibuat. Ialah dalam kita memerintah ni ada challenges, cabaran-cabaran. Kadang-kadang isu-isu tu ialah isu-isu lama yang tak dapat diselesaikan dulu. Ada protection dulu. So kita kena tangani itu. Tapi yang penting keputusan kena dibuat, yang akhirnya keputusan yang ikut kehendak rakyat. Dan ada ciri-ciri keselamatan apapun, memberi faedah kepada rakyat. Okey, Datuk, kita balik tadi pada isu Datuk sebut tentang masalah kualiti hidup lah. Kita sebut tadi tentang gaji di Pulau Pinang. Dalam satu kenyataan Datuk sendiri yang disiarkan oleh Malaysia Kini pada Julai, 11 Julai 2017, yang berkenaan dengan tahap gaji masih rendah.
tahap gaji masih rendah dan tak mencukupi. Datuk ada satu, keluarkan satu kenyataan di mana Datuk mempertikaikan keadaan rakyat Malaysia hari ini dengan beban kos hidup dan gaji rendah. Okey, boleh tak Datuk jelaskan sebenarnya bila sebut tentang kos gaji rendah dan sebagainya, inisiatif yang diambil oleh kerajaan negeri sendiri? Tadi Datuk dah sebut sikit, mungkin boleh sentuhkan sekarang. Sedangkan menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara, pada bulan Mei 2017, penerima penduduk Pulau Pinang masih lagi menerima gaji purata bulanan sebanyak RM2,434. Dan ini lebih rendah daripada negeri Johor, daripada Selangor, daripada Putrajaya, malah dari negeri Sembilan pun. Jadi maknanya memang gaji itu tak tinggi. Tapi apakah inisiatif ni yang dibuat oleh kerajaan negeri ni? Ini household income. Household income ke 2400? Ya, ya. Yang ni adalah gaji purata bulanan. Purata bukan household bulanan. Income. Maksud saya mungkin perseorangan lah. Saya rasa kerajaan pusat pun sedar dengan rancangan Malaysia ke 10. Dia mulakan inisiatif 2011-2015 tu yang disebutkan B40 tu. B40 tu yang tu nak angkat kumpulan B40 pendapatan household income ni kepada keluarga yang 3,000, diletakkan 3,000 ke bawah, 885 ke bawah. Itu penanda aras. Ini termasuk aras dalam bawah B40. Household income B40. Baik. Itu rancangan Malaysia ke 10 dan rancangan Malaysia ke 11 2016-2020 ialah pelaksanaan roll out okay, untuk angkat mereka ini mendapat pendapatan yang lebih baik pada penggal RMK 11 ni. So isu dia ialah apakah kerajaan ni, langkah-langkah kerajaan negeri. Saya sebutkan tadi isu pendapatan rakyat Malaysia dan juga di Pulau Pinang, Pulau Pinang dan Malaysia amnya ni, isu pendapatan rendah ni memberi kesan kepada kualiti hidup. Dia, bila pendapatan rendah tu, dia terus memberi kesan-kesan lain lah. Nak memiliki aset tak boleh, tak boleh nak membeli rumah. Dia beli kenderaan, dia beli kereta, dah rumah dia tak boleh beli. Hutang bertambah. Dan diakui oleh EPU, Economic Planning Unit, ataupun unit perancang ekonomi negara sendiri pun, kita rakyat Malaysia ni gaji rendah, hutang banyak, dia macam-macam lah lepas tu. Kan? Tapi dia tak sebut GST tu yang menambah lagi hutang tu. Hutang pun hutang alung sebagainya. Satu cara ialah di Pulau Pinang, dia macam saya sebutkan tadi ialah, pertama dia ada 40% sektor pekerjaan ialah di industri. Dan industri menawarkan pekerjaan di segi kemahiran sampai ke higher technical skills. Engineer. Ini gaji dia boleh mencecah belasan ribu. Tetapi lepasan kita di Pulau Pinang dah mula program kita panggilkan dual vocational training. Lepasan sekolah boleh bekerja sambil belajar dengan beberapa industri, syarikat-syarikat besar. Dia tamat pengajian tu, dia masuk kategori juruteknik berkemahiran tinggi. Ini gaji dia cecah 2,000 lebih lah. Untuk anak-anak muda ni. Ini dah dimulakan di Pulau Pinang. Di pihak saya di tim sebagai di Lembaga Zakat Pulau Pinang, pelajar lepasan sekolah Zakat Pulau Pinang telah tawarkan tempat 100 untuk persijilan, 50 dah kita nak mulakan, dah ke tahun ketiga lah. Dan 50 untuk program diploma untuk ikuti program-program kemahiran. 50 orang tadi maksud Datuk? 150 di 50 diploma, 100 untuk pensijilan, untuk program-program high skills ni. Dengan dilatih di Penang Skill Development Center. Dan first batch graduate ni dah keluar, mereka dapat basic yang cukup tinggi lah. 1,005 ke atas, tak masuk allowance dan sebagainya. Itu dah kita mulakan. Kerana
di oleh sebab industri tawarkan 40% sektor pekerjaan tu, 40% di sektor perkilangan di sana. Jadi kerajaan negeri kena make sure, kena pastikan anak-anak Pulau Pinang ni ada kemahiran yang tinggi. High income, high skills. Cuba Datuk, sebab Datuk sebut tadi tentang apa tu, pengangguran ni kan. Walaupun dia, mereka boleh ada high skill, tapi kalau tidak ada peluang pekerjaan, mungkin itu satu masalah juga. Dan Datuk ada bangkitkan tentang perkara ini dalam satu kenyataan pada 24 Ogos 2017 juga, di mana nasib 54,000 orang siswazah yang menganggur dalam tempoh 6 bulan selepas graduate. Dah lepas 6 bulan masih tak dapat kerja, 54,000 orang siswazah. Ni Datuk sebutkan dalam statement. Namun Pulau Pinang dikatakan sebagai antara negeri berpendapatan tinggi, tetapi masih mempunyai kadar pengangguran 1.6%. Bunyinya macam rendah lah, tetapi bagi negara yang dikatakan, negeri yang dikatakan ada peluang berpendapatan tinggi, kadar pengangguran yang itu bagi saya mungkin agak masih lagi tinggi. So macam mana kita nak selesaikan isu antara peluang pekerjaan tadi, antara skill, kemahiran, kelayakan dengan peluang pekerjaan? Ada lagi yang masih menganggur. Sebelum saya ulas tu, saya ada satu benda yang saya lupa nak sebut tadi, ialah kadang gaji rendah yang ditawarkan ni dia banyak dipengaruhi oleh faktor pekerja asing. Ha, itu another factor yang mempengaruhi. Pekerja asing dibayar di Pulau Pinang tinggi, ramai. Ramai. Jadi oleh sebab ada penawaran pekerja asing, jadi gaji yang ditawarkan kepada pekerja tempatan pun tak tinggi. Tak tinggi. Tak tinggi. Okay. So balik kepada isu pengangguran. Ini di data ni dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Yusof, yang menyebut kepada 23% graduan ijazah pertama daripada 288,000 yang keluar tahun 2016, hanya 54,000 ni tidak mendapat pekerjaan. Masih lagi mencari pekerjaan. Itu baru siswazah ijazah pertama. Kita tak ambil lagi ijazah masters, ijazah ketiga PhD. Kita tak ambil lagi lepasan diploma, lepasan kolej-kolej lain, ataupun lepasan sijil kemahiran, Giat Mara, isu kemahiran dan sebagainya. Tak masuk lagi lepasan sekolah. Kalau itu diambil, maknanya kita ada tak kurang, saya percaya tak kurang daripada 200,000 lepasan sekolah, lepasan ijazah yang tidak mendapat pekerjaan. Tak masuk juga yang menganggur tahun lepas belum dapat kerja lagi, ataupun yang 3 tahun tak dapat kerja lagi. So ini isu besar yang kena tangani. Saya sebutkan ini satu bencana besar untuk negara. Kalau ada 3 cara untuk menanganinya, macam mana Datuk? Apa caranya untuk kita menangani perkara ni? Ini pertama ialah kita kena melabur lah. Kita melabur nak pergi, Perdana Menteri nak melabur di membantu ekonomi Amerika Syarikat. Okey. Jadi patut melabur dalam pendidikan lah. Dia sepatutnya domestic direct investment. Satu. Yang kedua, Yang kedua, pendidikan. Pendidikan. Okay. Kena melabur untuk pendidikan. Tetapi apa yang kita buat sebaliknya? Kita potong bajet pendidikan. Okay. Kilang-kilang di Pulau Pinang sekarang ni kita menghadapi masalah. Kita kekurangan pekerja mahir. Saya dapat tahu ada institusi kemahiran yang sepatutnya intake student dia 500, dah dikurangkan ke 50 orang. So bagaimana nak tampung keperluan kilang-kilang di sana? So perlu peruntukan tambahan untuk pendidikan. Yang ketiga tu, Gaji kena tinggi. Okey. So kita akan dapat, bila kita bagi gaji tinggi, pekerja Malaysia tempatan pun dapat memberi produktiviti yang baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk. Itulah akhir rancangan kita.
Terima kasih kepada Dato' Abdul Halim Hussein, bekas speaker ataupun mantan speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, bekas calon juga di Pulau Pinang bagi Dun Teluk Bahang, Parlimen Balik Pulau. Kita telah mendengar daripada beliau secara terus terang berkenaan dengan keadaan di Pulau Pinang dan juga apakah harapan serta penyelesaian kepada beberapa isu yang sedang dihadapi oleh rakyat khususnya di Pulau Pinang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, jumpa kita dalam rancangan terus terang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.